Nah, ini pisangnya dan sekarang menuju perjalanan pulang ya. Nah, seperti ini situasi jalanan di Al Ajiziyah ya. Ini perkomplekan. Dan ini sebelah kiri saya sekolahan ini. Tadi bubarnya itu sekitar jam satuan ini sekolah itu. Yang mangkal juga di sini. Enak jualan di bawah pohonan. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di blog saya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman saya selalu dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin. Nah, di vlog kali ini saya mau beli albek ya. Tuh, albeknya udah kelihatan di seberang. Nah, kenapa siang hari ini saya sama Kang Alban makan albek? Karena kulkas lagi disterilkan ya, jadi saya nggak bisa menyetok banyak bahan makanan. Makanya hari ini mau makan albek ya. Sekarang saya perjalanan menuju beli albek ya. Tuh, albeknya sebelah sana, tapi saya nyebrangnya di sebelah sana guys. Ini Hotel Holiday ya. Hotel Holiday yang ada di Al Ajiziyah. Mantap hotelnya guys. Dan kebanyakan yang datang dari Kuwait ya. Ini juga dari mana nih? Dari Bahrain lihat. Dari luar Arab Saudi ya. Ini Kuwait nih. Ini Oman nih. Tuh, Oman. Nah, sekarang saya mau nyebrang ya, nyebrangnya di sebelah sana. Ini nggak tahu nih kalau siang hari beli albek ngantri apa enggak. Biasanya kalau malam udah nggak bisa ditanya lagi. Pokoknya kalau malam beli albek itu antriannya sungguh luar biasa guys. Nah, sekarang saya mau nyebrang dulu di sini nih. Ini ada tempat penyeberangan, zebra cross. Sebenarnya di depan juga ada tuh penyeberangan, cuman jauh ya. Kita nyebrang di sini aja nih. Tapi harus hati-hati guys. Yang kencang ini mobilnya. Nah, nunggu yang tiga ini nih. Oke guys. Langsung menyeberang, lari. Ini mobilnya kencang-kencang. Nah, sekarang pegunungan udah mulai kuning lagi rerumputannya tuh, lihat. Udah mulai enggak hijau lagi ya. Mendekati Ramadan, pasti musim panas guys sekarang. Oke guys, kita nyebrang lagi. Hati-hati nih. Ini pas keluar sekolah ya. Jadi jalanan macet ini. Mari guys. ATM di Arab Saudi di luar ya. Di servis. Nah, ini albeknya nih guys. Mudah-mudahan gak begitu antri ya beli albeknya. Biasanya kalau habis maghrib, antriannya guys, albek itu. Nah, kalau beli albek itu sudah langsung donasi ke Palestina ya. Jadi teman-teman para jamaah umroh yang mau donasi itu ketika umrohan beli albek aja. Karena beli albek
di Arab Saudi itu udah masuk donasi ya. Nah, tadi saya di sana tuh Holiday, Hotel Holiday ya, tadi di bawahnya itu opening. Coba kita lihat antriannya panjang nggak? Tidak begitu antri ya. Alhamdulillah. Ini udah servis ke berapa? 536. Kalau segini mah nggak begitu antri guys. Tapi kalau malam antriannya. Nah itu daftar menunya. Terharga-harganya. Oke guys, nanti dilanjut lagi ya. Nah, oke guys, alhamdulillah ini beli albeknya udah beres dan sekarang menuju arah pulang ya. Jadi kalau siang hari beli albek itu nggak begitu antriannya, nggak begitu panjang ya. Kalau malam itu antriannya luar biasa guys. Nah, jadi dari rumah ke sini itu jalan kaki kurang lebih sekitar 8 menitan lah. Oke guys, nyebrang dulu guys. Nah, jadi rumah itu di sebelah sana guys, tuh di seberang sana. Pas di bawah gunung itu ya. Dan sekarang pegunungan udah mulai menguning tuh rumput-rumputnya ya. Oh, mumpung lampu merah guys, kosong. Nah, ini Hotel Holiday ya, yang ada di Al-Ajijiyah. Oke guys, kita nyebrang lagi. Nah, Masjidil Haram itu di balik gunung ini ya. Kira ketabrak ya Allah. Kaget. Jadi kalau nyebrang itu jangan meleng. Gengset nih, kalau mati lampu pakainya nih gengsetnya. Lihat pilarnya guys, masya Allah, besar banget pilarnya ya. Di sebelah kiri nih sekolahan nih. Sekarang saya mau mampir ke warung ya, mau beli pisang. Ini sekarang di Arab Saudi sebentar lagi memasuki musim panas lagi ya. Kalau minggu-minggu kemarin itu hujan-hujan. Sekarang pegunungan pun udah mulai hitam lagi tuh. Tuh lihat. Kalau ke dalam gangnya itu sepi ya. Itu lagi ada pengecoran tuh sebelah sana. Ini apa ini? Rumah apa ya? Kosong ya. Masjid apa? Ini madrasah nih. Nah, nanti saya mau nyimpang ke sana tuh. Toko Asia. Mobil Jeep, mantap. BMW guys, di sini mobil mewah-mewah, parkirnya di luar ya. Sepi banget, di gang-gang itu cuman ada mobil-mobil yang diparkir ya, yang punyanya di mana? Pertokoan di Al-Ajijiyah seperti ini guys. Terasa berada di Arabnya itu ya. Ini mau ini.
Sekarang saya udah sampai di tokonya nih. Pohon apa ini? Kita cari pisang, guys. Nah, ada pisang nih. Pisang seperti ini nih yang masih hijau-hijau yang bagus ya. Bagus nih, nggak tahu ini segini berapa ini. Oke, nanti dilanjut lagi ya, saya mau belanja dulu. Ini ada kerupuk nih, guys. Alhamdulillah beli pisangnya udah ya. Tadi pisangnya itu 9,5 real ya. Nah, ini pisangnya, dan sekarang menuju perjalanan pulang ya. Seperti ini situasi jalanan di Al Ajijiyah ya. Ini perkomplekan, dan ini sebelah kiri saya sekolahan. Ini tadi bubarnya itu sekitar jam satuan ini sekolah itu. Kita nyebrang aja lah. Tuh, ternyata di depan juga ada yang jualan buah-buahan didorong ya, kayak gerobak. Biasanya orang Yaman ya yang jual. Yang mangkal juga di sini, enak jualan di bawah pohonan. Orang mana itu? Orang Rohingya mungkin. Nah, udah sampai ke rumah itu berisik, tok 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 ya. Ada pegunungan yang dibongkar. Lumayan, guys, jalan kaki. Ini pohon Bung Karno nih ya, udah keliat apartemennya di sebelah sana. Lurus tinggal belok kiri ya. Ini pohon apa sih ini? Ini ambulan, dipakainya setahun sekali, guys, ketika musim haji ya. Sampai didongkrak semuanya tuh ban-bannya biar nggak rusak ya. Kita nggak tuh didongkrak. Oke, guys, mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menonton video-video saya. Saya semua doakan mudah-mudahan kalian sehat selalu, mudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Saya Abdul Manul diri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe.